Oke, pagi kawan. Jadinya kita ada kabar, ada laptop yang lemot ya. Kenapa ya laptopnya lemot? Di sini sedikit berbagi yang saya lakukan. Kita short di sini Task Manager. Jadinya cari di sini bisa. Ketik di sini Task Manager. Ya, keluar Task Manager. Pertama kita lihat dulu performance dari laptop kita ini. Nah, ada di sini yang menyatakan kadang kita tidak sadari dengan mematikan komputer secara cepat ya. Jadinya ternyata uptime-nya masih hidup. Lihat ini jam, ini menitnya. Ini hari ya yang pertama. Jadinya ini sampai di sini sampai isi berarti laptop Anda masih aktif. Jadinya kawan bisa lihat pantau di sini. Setelah itu baru keluar dari sini. Baru kita cari panel. Nah, di sini kontrol panel. Dari sini kawan bisa search di sini power. Udah ya, di sini power dan pilih change what the power button do. Nah, di sini kelihatan ya. Ada yang centang, di sini saya sudah matikan ya. Turn on fast startup. Jadinya di sini kawan pasti centang. Cara hilangin centangnya ini, kawan pilih change setting. Nah, jadi kan kebuka warna biru, ini centangnya hilangin. Ya, jadinya hilangin centangnya, yang tersisa adalah sleep and lock. Sudah? Setelah itu set change. Setelah itu, kawan bisa matikan komputer secara normal lagi. Shutdown dan seperti itulah. Semoga komputer ataupun laptop kawan semuanya bisa kembali normal. Oke ya. Terima kasih.